tank ringan Tier 3 Soviet yang merupakan versi modifikasi dari BT-7 dengan senjata T-28. Meskipun tidak memiliki pelindung berat, tank ini memiliki keunggulan dalam mobilitas dan kekuatan tembakannya. Senjata utama memiliki daya tembak tinggi untuk tier ini, namun pelurunya lambat dan bidikannya kurang akurat, sehingga lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Disarankan untuk menargetkan musuh yang berhenti atau menggunakan mobilitas tank untuk mendekati lawan. Peluru HE adalah pilihan utama karena kekuatan penetrasi. Peluru HE mungkin akan terserap oleh armor tebal, jadi berhati-hatilah dalam pemilihan target. Gunakan AP jika diperlukan untuk target yang dapat dirusak. Hindari pertempuran melawan musuh dengan armor tebal, manfaatkan mobilitas juga untuk menghindari tembakan pula untuk membuat perlawanan sederhana dengan memotong jalur musuh atau menyebabkan kerusakan kecil. Tank ini memiliki sedikit pelindung hanya untuk melindungi dari senapan mesin. Meskipun kecepatan tertingginya sedikit lebih rendah dari BT-7 asli, tank ini memiliki akselerasi yang luar biasa. Ini memungkinkan untuk mencapai salah satu kecepatan tertinggi dalam jarak pendek, namun saat menikung dengan kecepatan tinggi akan kesulitan mengaturnya.